We're in. Got it. Got it. Say once more. I want her to stop from me. <laughs> Hai sanak semuanya yang rancak panah yang berada dari Sabang sampai Merauke kembali lagi bersama saya ceplok di sini yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan hendaknya sanak semua sehat walafiat juga ya tanpa basa-basi yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa yang lagi santai di kampus yang tiba-tiba dilihatnya para mahasiswa sibuk berlari seperti ada hal apa gitu. Hey, what's going on? Setelah dicari tahu, ternyata di TV sedang menyiarkan tentang pengeboman World Trade Center. Kita semua tahu, ini adalah peristiwa 11 September. American, they? They Sorry, Mahasiswa itu bernama Jack Ryan. Dengan adanya peristiwa WTC tadi, ditampakkan Jack menjadi tentara setelah tamat dari kampus jurusan ekonomi. Diperlihatkan Jack sedang bertugas di Afghanistan, di mana saat itu Jack mengalami kecelakaan helikopter. Akibat dari kecelakaan itu, Jack memulihkan kondisinya. Di sini Jack mendapat perawatan dari anak kedokteran magang yang bernama Katie. Tak jauh dari situ Jack dipantau oleh komandan AL William Harper yang ternyata Harper ini adalah anggota CIA. Pantes aja gayanya gitu, diam-diam, sembunyi dan cool. Harper merekrut Jack untuk menjadi analis keuangan di CIA dan melanjutkan kuliah S2-nya, yang nantinya Jack ini bekerja di perusahaan yang tugasnya menganalisa aliran dana yang mencurigakan. Dan hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, baik atasannya maupun istrinya. Dan inilah Jack Ryan, Shadow Recruit. Wait, sebentar sana. Film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh yang pernah bikin film Thor pertama. Di film ini dia juga berperan sebagai pemain antagonis. Dan yang menghidupkan karakter Jack Ryan yaitu Chris Pine. Di sini juga ada aktor kawakan yaitu Kevin Costner dan wanita mempesona yaitu Keira Knightley. Cerita Jack Ryan ini berkembang ke film serinya. Sekarang sudah di season 2-nya. Bagi sanak-sanak yang pengen link nonton film fullnya, silahkan subscribe channel ini dan follow IG Rancak Bana. So, kita lanjut sana. Adegan selanjutnya kita dibawa ke New York, 10 tahun kemudian. Jack yang bekerja sebagai analis di perusahaan besar mendapati transaksi mencurigakan di akun perusahaannya. Akun ini berasal dari Rusia dan tidak bisa diakses. Di saat yang sama, mencuat berita harga ekspor minyak Rusia akan jatuh karena pipa minyak baru Turki akan mendominasi Eropa. Dan di markas PBB telah diputuskan Amerika menolak proposal dari Rusia untuk memonopoli minyak di kawasan Eropa. Hal ini memicu negara lain untuk bertindak sama dengan Amerika. Malamnya Jack memberikan hasil temuannya itu ke Harper lewat perantara Harper di gedung bioskop. Nah, ini gaya spy banget, temuan diam-diam di tempat remang-remang. Ayo mikirin apa? Adegan berikutnya kita lihat Katie dan Jack sudah hidup bersama, cuma belum menikah. Jack? Nah, yang begini jangan dicontoh ya sana. Dan suatu ketika Katie yang sayang banget dengan Jack merasa cemburu karena didapati di kantong celana Jack ada tiket nonton bioskop. Setiap wanita pastinya mengira Jack ini selingkuh. Hmm, Katie nggak tahu. Padahal ini tindakan spy Jack. Kemudian kita dibawa ke Rusia, di kediaman Viktor Serevin. Dinampakkan kebarbaran Viktor ketika tenaga medis hendak menyuntiknya. Lalu terjadi pertemuan Perdana Menteri Rusia yaitu Sorokin dengan Viktor di suatu tempat. Mengingat hasil di PBB kemarin tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu berarti Viktor mesti menjalankan rencana selanjutnya. Rencana itu ialah misi ratapan. Watch your What? Misi ratapan? Maksudnya ratapan. Supaya dengan misi ini orang meratap dibuatnya. Dibuat menangis sambil meratap. Hmm, I see. Akhirnya setelah bicara dengan pimpinan perusahaan tempat Jack yang bekerja bersama Rob, diputuskanlah Jack mesti pergi ke Moskow untuk mengecek langsung informasi di sana. Katie yang tahu Jack akan ke Moskow, pingin ikut dengan Jack supaya bisa liburan bersama, tapi Jack menolaknya dengan alasan karena pasti dia nanti bakal sibuk. We'll Terjadi pertengkaran sedikit. Katie cemburu. Padahal ini kerjaan CIA-nya. Katie nggak tahu sih. Right, Jack. Jack sebagai cowok setia, baik hati dan menawan, akhirnya memutuskan bahwa mereka nanti akan liburan bersama di Paris. Katie berangkat duluan. Dan setelah Jack menyelesaikan pekerjaannya, maka Jack menyusul Kathy ke Paris. Dan akhirnya tibalah Jack di Moskow, disambut oleh MB, orang yang diutus oleh perusahaan yang akan diperiksa Jack yang bernama Sheriff. MB mengaku sebagai bodyguard untuk menemani Jack selama di Moskow. Sesampainya di hotel, setelah basa-basi sedikit dan celingak-celinguk kamar hotel, gak taunya MB ini melepaskan tembakan secara tak terduga ke arah Jack. Magnificat. MB berniat untuk membunuh Jack karena takut nanti ketika perusahaan ini diperiksa maka akan dapat suatu hal yang berbahaya. Makanya Jack langsung dibungkam oleh MB. kejadian tadi langsung melaporkan statusnya ke agensi CIA. Kemudian Jack mesti mengikuti protokol keamanan yang telah disiapkan ketika terjadi hal di luar dugaan. Malam pun tiba, Jack pergi ke tempat yang telah dikonfirmasi dari agensi tadi. Dalam perjalanan Jack tersebut, ada taksi yang mengikutinya. Gak tahu ini siapa gerangan. Miss Call Katie telah masuk beberapa kali. Akhirnya Jack melakukan panggilan ke Cathy dalam perjalanannya itu. Jack memberitahu Cathy bahwa dia nggak bisa datang ke Paris dengan alasan bahwa kerjaannya sibuk banget. Faktanya, Jack ini agen CIA yang mau dibunuh orang. Seandainya Cathy tahu akan hal itu, dia pasti mengerti. Setibanya di tempat yang dituju Jack, Harper sudah menunggu di sana. You gotta pick somebody to trust, Jack. Now sit down. Dan Jack pun menjelaskan bahwa nanti ada skenario kerusuhan yang dibuat oleh Rusia. Jadi, skenarionya ini seperti ini: Rusia membeli dolar Amerika dalam jumlah banyak, yang menyebabkan dolar malah naik terus, be going down, but it's up. kemudian dibuat serangan teroris di Amerika. Be time to on US soil. Maka, dolar akan anjlok, yang nantinya menghancurkan ekonomi Amerika serta seluruh dunia. Karena Rusia mulai menjual semua dolarnya, dan seluruh dunia pun ikutan untuk menjual dolarnya. Kemudian terjadi inflasi di seluruh dunia, kekacauan, kerusuhan, dan Amerika, serta negara lain akan mengalami krisis. Ini disebut dengan krisis Amerika, call the the great tapi apa yang terjadi? Faktanya sebenarnya di baliknya itu semua Rusia akan cepat pulih kembali karena Rusia punya cadangan minyak. Akhirnya Harper yang nggak ngerti begituan paham juga. Recover. We won't. I know, I get it. Jack menjelaskan semua sudah pasti terencana dan itu semua ada di sistemnya Cerevin. Dan Harper menyuruh Jack tetap tenang dan mengaudit perusahaan Seraphin itu secara resmi dan terbuka. Semuanya official, semuanya public. Be fine. Karena kejadian ini tergabung di bagian operasional CIA, lalu Harper memberikan pistol ke Jack. Now. Dengan perasaan berkecamuk, bingung, tegang dan waspada, apalah namanya. Jack melangkahkan kakinya menuju ke kamar hotelnya. Di pertemuan dengan Harper tadi, Jack dapat sedikit bocoran bahwa ruangan di kamar hotelnya akan rapi dan bersih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Di adegan selanjutnya, ditampakkan Victor Sheriffin sedang berdoa untuk membalaskan dendamnya, dan inilah saatnya untuk memulai rencana besar Victor Sheriffin. Esoknya ditampakkan Jack telah berada di gedung Sherevin, ditemani oleh Katia, asistennya Victor. Oh. As a guest, he will need to be Hingga akhirnya Jack bertemu dengan Victor dengan suasana yang agak kaku. Jack Ryan. Lalu Jack menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu ingin mengaudit full data perusahaan. Nothing here is concealed, only secured. Tapi Victor telah mempersiapkan semuanya, jadi Jack nggak perlu mengaudit lagi karena semuanya sudah direkap oleh Victor dan keuntungan perusahaan Sherifin sudah ditransfer ke perusahaannya Jack. It would be quite without purpose at this point, Mr. Ryan. I'm sorry you had to come all this way for nothing, Mr. Ryan. Ya, yeah, gagal deh misi Jack. Emang Victor ini nggak bisa dianggap remeh. Kemudian diperkenalkan kepada Jack, kepala keamanan Sherifin, yaitu Dimitri Lemkov. Saat itu Jack mencari kira-kira ide apa lagi nih untuk bisa mengakses data Sherifin. Ketika hendak pergi terlintas di pikiran Jack untuk mengajak Victor makan malam di restoran seberang kantor Victor. I take you to Ternyata Victor sudah mengetahui bahwa Katy telah tiba di Moskow dan sudah berada di hotelnya Jack melalui Dimitri. Di mana saat itu Jack malah nggak tahu bahwa Katy ini pergi ke Moskow bukannya ke Paris. Aduh Katy, kok nggak bilang-bilang sih? Dan yang krusialnya, Victor mau Kathy diajak juga untuk makan malam. Kalau tidak, acara batal. Mampus. Lalu Jack langsung pergi melapor ke Harper bahwa misi audit ke kantor Victor gagal. Tidak ada data penting apapun yang bisa didapatkan. Nothing. Not one thing. You done already? He's outplayed us. Lalu Jack ingin meretas sistemnya Seraphine si dengan cara mencuri kartu akses Victor. PAS Club dengan rencana makan malam dengan Victor tadi, his, his tapi ada masalah lain yang menunggu Jack, yaitu Katie. <laughs> But you problem, Jack. Katie, yang menunggu Jack di kamar hotel, langsung cerewet layaknya seorang wanita yang cemburu terhadap kekasihnya ketika Jack berada di hadapannya, hingga hanya ada satu kata yang keluar dari mulut Jack, yaitu. Mendengar hal itu, Kathy langsung senang bahwasanya Jack ini nggak selingkuh. Alah, Kathy, Kathy. Biasanya yang mendengar suaminya, cowoknya atau orang terdekatnya di CIA rada serem gimana gitu. Eh, giliran Kathy, seneng. aduh <laughs> aduh saja Kathy ini. Di tempat lain di Michigan, asetnya Victor sudah diaktifkan, yaitu Alexander. Pasal. Sekilas ditampakkan kekejaman Alexander ketika membunuh agen FBI yang ketahuan mengikutinya. Kemudian mereka mulai mendiskusikan rencana Jack tadi. Walau ada sedikit perdebatan, akhirnya diputuskan oleh Harper. Strateginya ialah Katie mengajak ngobrol Victor. Dan Jack setelah dapat kartu akses langsung ke ruangan sebelah ruangan Victor. Dengan memanfaatkan jaringan listrik untuk mengakses komputer Dimitri Lenkov. Table, Dan tibalah mereka di restoran yang dituju. Disambut dengan hangat oleh Victor. Sementara di posisi lain, Harper sedang memantau pergerakan Dimitri Lenkov. Jack, it's show time. Dan dimulailah rencana Jack. Jack berpura-pura lagi kesel dengan Kathy, lalu mulai banyak minum. Setelah kartu akses Victor didapatkan, lalu Jack dan Kathy memainkan drama suara hati istri. Perfect. Rencana berjalan dengan sempurna. Dengan cepat, Jack masuk ke gedung dengan kartu akses Victor. Sempat berselisih di lift dengan ketia, di restoran Katie mengobrol asik dengan Victor, lalu masuk ke ruangan Dimitri Lenkov dengan cepat. Jack, meretas sistemnya serta Alarm keamanan pun berbunyi di mobilnya Dimitri. Dengan cepat, Dimitri putar arah menuju gedung Sherevin kembali. Waktu Jack hanya tersisa 3 menitan menurut pantauan Harper. Dimitri langsung ngontak Katia supaya nelpon Victor. Tapi apa daya, Victor sedang terlena dengan Kathy. Jago bener nih si mbak Kathy ini. Gombalnya. Hingga akhirnya semua data sudah terdownload. Harper membantu Jack mencarikan jalan keluar gedung dengan lift pribadi yang langsung menuju keluar gedung entrance moving, Jack. Ketia akhirnya nyampe di dalam restoran yang membuat Victor kaget dan Ketia berkata, "Telepon." Victor pun dengan wajah emosi langsung melihat Ketia dan di saat itulah Ketia hendak berkata, Aku melting ketika dilihatmu itu pasti tiada berguna. Di waktu yang bersamaan, akhirnya Jack bertemu lagi dengan Katie dan juga Victor, seakan-akan nggak ada apa-apa seperti kondisi biasa saja. Lalu tibalah Dimitri dengan anggotanya memeriksa Jack dan kartu akses Victor. Semuanya sudah di posisi semula, kan ada tim operasional yang membantu Jack tadi. Jack dan Katie dengan cepat pergi dari hadapan Victor. Tim lain pun segera bergerak untuk mengamankan data flash disk yang diambil oleh Jack tadi. Victor dan Dimitri kembali ke ruangan mereka dan melihat CCTV di gedung itu, lalu melacak Jack serta timnya. "Eh, nggak taunya Dimitri ngomel-ngomel layaknya wanita cerewet. Nah, yang ini nih, bikin Victor meradang hingga akhirnya..." Adegan selanjutnya, sebagian besar rencana Victor telah didapatkan Jack ketika dia mendownload tadi. Dan besok adalah waktu pelaksanaannya. Dan tanpa disadari, ternyata timnya Victor menyerbu tempat operasional CIA. Terjadilah tembak-menembak. Dan Katie pun menjadi target penculikan. Lalu Jack mengejar mobil yang membawa Kathy tidak, tidak, tidak. dengan panduan pelacak di cincin Kathy, hingga akhirnya mobil Jack kehadang. Jack mengejar dengan berlari sampai di tikungan. Jack pun berhasil menghentikan mobilnya, Victor, dan menyelamatkan Katie dengan cepat. Di atas pesawat, semua tim operasional CIA bekerja keras mencari data tentang Alexander. Ternyata Alexander ini adalah anak kandung Victor Sherevin yang sudah dipersiapkan sejak lama untuk menjalankan misi ini. Hal ini dikonfirmasi oleh FBI yang telah ngecek ke tempat Alexander. Akhirnya ditemukan lokasi pengemboman bertempat di Wall Street. Jack dan semua tim menuju ke sana dan evakuasi segera dilakukan. Dengan instingnya, Jack bisa mengenali mobil yang digunakan Alexander untuk mengebom. Jack mengejar dengan motor. Waktu yang sama, Victor menunggu eksekusi penjualan dolar. Jack berhasil mendapatkan Alexander, dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya, Jack membawa mobil itu keluar untuk diledakkan di sungai. Jack? Karena misi Victor yang gagal, akhirnya Sorokin pun membunuh Victor. Di akhir cerita ditampakkan kemesraan Jack dengan Kathy. Lalu pertemuan Harper dan Jack dengan Presiden Amerika Serikat. Dan film pun tamat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini sana, selalu semangat ketika dalam kondisi down. Selalu berbuat baik dengan orang di sekitarmu. Jadilah pasangan yang setia dengan selalu membangun komunikasi. So, sanak semuanya, semoga film ini menginspirasi kita semua ya. On Onde mande, rancak panah.